Anda ingin bertanya, jika ikhtilat dilarang, lalu bagaimana dengan tawaf dan rukun haji lainnya yang otomatis berikhtilat? Itu di luar kemampuan. Itu namanya, dalam Islam ada namanya darurat. Ada namanya darurat. Ya. Dalam tawaf tidak bisa diatur. Sehingga darurat akhirnya terjadi percampuran laki-laki dengan perempuan. Tetapi selama bisa diatur, maka diatur. Nabi SAW memisahkan antara jamaah laki-laki dengan jamaah wanita. Bahkan jamaah wanita yang terbaik, yang semakin jauh di belakang. Kata Nabi SAW, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling apa? Depan. Yang saling paling tampil, ingin dilihat, ingin mejek, itu yang paling apa? Yang paling buruk. Lelaki, khairu sufufin rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan, wa syarruha akhiruha, yang paling buruk yang paling belakang. Jadi selama masih bisa dipisah, maka dipisah. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya ikhtilat, percampuran laki-laki dengan perempuan, menimbulkan banyak masalah. Menimbulkan, ya. Namanya laki-laki perempuan pasti ada stromnya. Kalau enggak ada strom, dia kayaknya homo, ya. Iya, gimana laki-laki dengan perempuan berkumpul, bersentuhan, ketawa, ketiwi. Oh, kita saja kalau sudah menikah, kemudian kita berbicara dengan istri orang yang cantik, kita terpengaruh. Ya. Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Wahai istri-istri Nabi yang sangat mulia, yang sangat bertakwa, janganlah kalian mendayu-dayu tatkala berbicara. Bisa jadi orang punya penyakit hati, punya berkeinginan terhadap kalian. Ya. Apalagi kita yang imannya pas-pasan, apalagi wanita-wanita yang imannya pas-pasan, ya. Maka tidak diragukan bahwasanya percampuran laki perempuan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh syariat Islam. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti tatkala tawaf, lempar jamarat, ini sudah tidak bisa dihindarkan. Maka ini tidak mengapa karena dalam kondisi apa? Darurat. Sama seperti di Masjidil Haram. Terkadang susah untuk diatur di Masjidil Haram. Kenapa? Di Masjidil Haram sudah disediakan tempat sholat perempuan. Tetapi kebanyakannya terkadang melanggar. Kenapa? Karena sudah padat. Kemudian musim haji jemaah dari berbagai macam negara. Suaminya tidak melepas daripada istrinya, kakek-kakek tidak melepas daripada neneknya, repot. Kemudian diajak ngomong enggak tahu bahasa Arab, disuruh tunggu di sana bingung nanti pintunya yang mana. Akhirnya mereka sholat bareng terus. Ya mau gimana, mau dilarang? Ya sudah darurat, mau diapain? Maka jangan menjadikan darurat sebagai dalil untuk membolehkan ya yang lainnya. Kita boleh kalau ada perempuan jatuh misalnya, kemudian kita angkat, kita bawa ke rumah sakit, kita sentuh dia, kita peluk dia, enggak ada masalah karena darurat. Jangan jadi dalil bahwasanya boleh memeluk perempuan di mana saja. Oh, ini darurat. Tidak boleh di ya samakan dengan kondisi manapun. Jadi dalam Islam ada darurat, ada tidak darurat. Seperti tawaf darurat, mau diapain? Gimana mau diatur? Susah. Ya. Sudah azan kan? Ya?